Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saatnya kita mencairkan dana Shopee dan Bukalapak. Namun untuk Bukalapak nanti saya buat tutorial secara terpisah. Oke, kita langsung ke akun Shopee-nya. Yang pertama langsung saja kita buka. Lalu di kanan bawah ada icon saya, kita klik. Lalu di kiri atas kita klik icon toko saya. Lalu kita geser ke atas. Nah, bisa dilihat di atas sendiri ada saldo penjual sebesar Rp370.191. Kita klik. Oke, lalu kita klik icon penarikan dana. Selanjutnya kita pilih bank tempat kita mencairkan dananya. Kali ini saya akan mencairkan dana di rekening Bank Mandiri. Oke, kita klik. Kalau mau ganti ya tinggal diganti aja, kita klik seperti BRI. Nah, ini ke BRI, tapi sekarang saya ingin mencairkan ke Bank Mandiri. Oke, lalu kita klik saldonya. Karena saldonya ada 371, maka kita bisa mengambil maksimal segitu. Kalau kita ingin mengambil di bawah itu, kita klik saja misal 200.000. Seperti ini ya. Atau kalau kita ingin mengambil semua, kita centang saja tulisan tarik saldo saat ini. Maka dia otomatis akan berganti jumlah menjadi saldo yang ada saat ini. Oke, lalu kita klik berikutnya. Lalu kita klik konfirmasi. Dan kita klik PIN-nya. Oke, dan berhasil. Oke, mantap ya. Sangat mudah sekali untuk menarik dana di Shopee ke rekening Bank Mandiri. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Like, share, komen, dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.